Oke guys, jadi hari ini guys kita mau tinjau-tinjau dulu ini Sungai Segam ah. Oh. Kita mau tinggu itu airnya dari bot guys. Segama nih di Lahad Datu, sungai nomor 2 terpanjang di Malaysia selepas Sungai Kinabatangan. Oh, jadi airnya sudah naik dekat tebing nih. Jadi sebentar lagi kita mau naik ini bot mau tinjau-tinjau banjir Sungai Segama. Ke 15 horsepower. Oh, kita pasang dulu engine-nya. Oke, kita pasang engine 15 horsepower nih. Aduh. Oke guys, jadi kita mau naik perahu nih. Kita punya rumah ini mau tenggelam air sudah. Jadi kita mau pindah. Masuk-masuk, mau hujan. Masuk-masuk. Ya. Kita mau masuk di sungai dulu. Apalah, nanti kita masuk. Oke guys. Yang betul-betul, jangan kita jatuh di dalam kolam air. Pelan-pelan. Wah, jadi ini kita punya captain nih. Kita mau jalan-jalan dulu di sungai. Woi, inilah Sungai Segama ini guys. Makin jauh. Itu di sana itu dulu, belum buka. Kita mau naik, kita pergi mana kita ini ya? Kita ini apa nih, penampungan, pergi penampungan. Oh, kita naik ini bot. Oh, nah begini pula ini rasanya naik bot. Jadi apa perasaan? Okay.
sudah turun nih, sudah turun sudah. Apa kata tinggalan? Oh, ada kapal-kapal. Oh. Hati-hati guys, banyak kayu. Kita naik motor guys. Pasir yang gunakan itu kapal korek untuk mengisap pasir di dasar sungai. Nah, dijual pasir untuk buat bangunan. Inilah guys, ini pertengahan dari laut, dari sungai. Itu dia punya pasir itu yang mau dijual buat rumah. Ringgit satu ila. Sana pun ada guys, sana. Sana pun ada. Hati-hati guys, ada kabel di atas nih, ada kabel, ada tali ini, ikat ini kapal, kapal korek, kapal Sunda. Itulah keadaannya guys, berada di atas perahu ini.
Oke guys, jadi kami sudah patah balik ini ke tempat tinggal kami. Di sana. Oh, di sini. Kita mau mendarat sudah guys. Akhirnya. Ada sudah menunggu kami. Nah, ada menunggu. Ikan. Mau beli ikan. Oi, nah. Kami sudah sampai. Oke guys, akhirnya kami sudah sampai di darat. Wah, oh, nah. Lama juga kami nih di air ini. Ya. Jadi inilah dia punya passenger. Ya, menikmati. Oke kah, apa perasaannya? Ini. Oh, iya. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada beliau nih sudah membantu kami untuk support. Jadi kami sudah melihat keadaannya, sudah merasakan nikmatnya. Jadi oke ya beliau. Oke ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Nanti ada apa-apa kasih tahu kalau ada ikan. Telepon sudah, tahu sudah nomornya kan?